ini kita akan membahas soal akar pangkat 3. Diketahui ukuran bak mandi 60 cm x 60 cm x 60 cm. Yang ditanya adalah volume air yang diisi header jika hanya setengah bagian dari bak mandi yang diisi. Kita cari volume dari bak mandi sisi pangkat 3, maka 60 pangkat 3 yaitu 60 dikali 60 dikali 60. Hasilnya adalah 216.000 cm pangkat 3. Nah, jika hanya setengah bagian dari bak mandi yang diisi, maka volume setengah bak sama dengan 216.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 108.000 cm pangkat 3.